Sebelumnya silahkan download link yang ada pada deskripsi di bawah ya, dan pindahkan ke flash disk. Lalu masukkan flash disk ke receiver. Seperti biasa, caranya tinggal tekan menu, terus geser ke kanan, update perangkat lunak, terus fill path, geser ke bawah, tekan OK, terus tekan OK lagi, tinggal cari filenya, file upgrade-nya, tinggal beli mau yang mana, Dexkin Nusantara, Bulgar Media, ini juga bisa. Jangan sampai keliru ya ini filenya dengan file lain, nanti bisa mati on. Terus tinggal tekan OK. Proses upgrade, jangan matikan powernya ya, ini tunggu. Ini TV-nya 42 inci, kita lihat gambarnya. Proses ini sekalian tutorial untuk menyusun channel supaya bisa dipindah suka-suka nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, nanti kan supaya mudah nanti. Oke, restart, tunggu saja sampai menyala kembali Garmedia cool, ini tema yang baru. Oke, udah masuk. Selanjutnya ini kan pakai KU band ya, jadi yang si band dihapus saja, hapus semua share saja. Oke, nah, terus selanjutnya kita scan ulang dengan cara pengaturan antena, terus caption KU ya. Ini port dimatikan saja, soalnya kan pakai satu-satu. Oke, terus tekan OK. Nah, tinggal tunggu prosesnya. Ini masih proses. Cara menyusun channel sesuai keinginan kita, tekan menu, terus geser ke kanan, siaran televisi, nah, terus tekan tombol angka nomor 2 ya untuk pindah, 1 untuk menghapus, 2 nah, tekan tombol 2 untuk memindah susunan channel yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita tinggal geser ke atas ke bawah, kita cari channel mana yang mau kita pindah atau kita urutkan, jadi tinggal tekan OK nanti ya, tinggal tekan OK lalu arahkan ke daftar mana nomor urut yang kita mau, misalkan nomor 1 dan seterusnya nomor 7, jadi tinggal digeser terus tekan OK kembali. Anda pilih saja mana yang mau dipindah, silahkan cari geser satu persatu ya, tapi ini ya jangan lupa itu ada petunjuknya di atas, tekan nomor 1 untuk delete, nomor 2 untuk move, terus 3 untuk skip, 4 lock dan seterusnya, itu jadi tinggal ikuti saja panduannya. Kalau kita mau memindah, jadi tekan nomor 2, tinggal geser-geser ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, sesuai nomor urut yang diinginkan, seperti berikut. Ini gambarnya agak silau ya, maaf ya, mungkin kurang jelas nanti. Lanjutkan saja mana channel yang mau dipindah, misalkan TV nomor 1, Metro nomor 2, Trans TV nomor 3, dan seterusnya. Bebas, Anda pindahnya bebas nih. Anda cari satu persatu, misalkan lokal semua ditaruh nomor 1 sampai 10 dan seterusnya. We'll be right back.
Oke, kalau dirasa sudah cukup, tinggal tekan exit, lalu simpan dengan tekan OK.